Bertempat di Sekretariat LSM GMBI Wilter, Sulawesi Selatan, sejumlah aktivis LSM GMBI berkumpul untuk melakukan aksi demonstrasi di kantor Bank BTN yang beralamat di Jalan Kajau Lalido, Kota Makassar untuk meminta klarifikasi berdasarkan pengaduan dan kuasa pendampingan dari nasabah Bank BTN tersebut pada Rabu, tanggal 30 Juni tahun 2021. Aksi tersebut diduga karena kurang transparansinya kepada debitur, yaitu salah satu sertifikat hak milik nasabahnya atas nama Ibu Rahmatia belum dikeluarkan oleh pihak Bank BTN Cabang Makassar, padahal nasabah sudah melunasi kredit pemilikan rumah KPR sejak tahun 2019 silam. Aksi damai oleh LSM GMBI didasari tidak proaktif dan transparansinya pihak Bank BTN untuk membalas atau memberikan informasi terkait masalah yang sedang dialami oleh pihak pengadu Rahmatia. Mengapa pihak Bank BTN tidak membalas surat yang kami kirimkan sebelumnya dan hanya didiamkan saja, ucap Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Goa dalam isi orasinya. Aksi damai ini sempat diwarnai ketegangan saling dorong-mendorong antara pihak keamanan dan masa aksi ketika delegasi hendak masuk dan menemui pimpinan Bank BTN. Berkat ketegasan dari pimpinan GMBI, masa berhasil diarahkan tetap damai dan tenang agar menghindari kekacauan yang tidak perlu. Adapun dalam aksi tersebut mendapat pengawalan dari pihak kepolisian untuk menjaga jalannya aksi demonstrasi dan lajurnya lalu lintas. Adapun dua poin tuntutan dari LSM GMBI yang diyakini bahwa pihak Bank BTN dengan sengaja dan mengulur waktu dalam penyelesaiannya. Yang pertama, kami menuntut transparansi antara kredit analisis Bank BTN dan developer saat terjadinya transaksi dengan nasabah terkait percairan dan layanan sesuai Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, kami menuntut ke pihak Bank BTN Cabang Makassar untuk segera mengeluarkan sertifikat hak milik SHM debitur atas nama Rahmatia yang telah lunas pada tahun 2019, lanjut Ketua Aziz Situru selaku Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Goa. Setelah beberapa tuntutan disuarakan, akhirnya perwakilan LSM GMBI diterima dan diizinkan masuk untuk melakukan negosiasi dengan pimpinan Bank BTN Cabang Makassar. Hasil negosiasi pernyataan yang ditulis oleh tim delegasi dari penyampaian pimpinan Bank BTN Cabang Makassar yang kemudian dibacakan di depan masa demonstrasi oleh pihak LSM GMBI demi transparansi informasi yang dibacakan oleh Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Goa Kanda Aziz. Adapun pernyataan sikap dari Bank BTN ialah sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan Bank BTN menyampaikan kepada kita permohonan maaf atas tidak update-nya informasi yang tengah dilakukan oleh Bank BTN untuk melakukan pemecahan dari HGB menjadi hak milik yang tengah dilakukan dan diinginkan atas nama pemilik Ibu Rahmatia dengan melaksanakan pemecahan tentunya di Bank BTN dan notarisnya. Yang kedua, hari ini Bapak Ketua Wilter telah diberikan bahwa ini bukti, sambil mengangkat dokumen pemecahan yang telah ditunjukkan oleh pihak pimpinan Bank BTN kepada kita bahwa hal ini telah dilakukan oleh Bank BTN. Sayang seribu sayang, tadi kami menyampaikan bahwa hal ini tidak terupdate kepada kita di GMBI sehingga selalu memunculkan pertanyaan. Atensinya adalah ke depan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita, LSM GMBI, menyurat, tolong dibalas, tolonglah dijelaskan apa sebenarnya permasalahan. Jangan diam, jangan bungkam, kami juga berhak untuk mendapat jawaban. Lanjut kata Ketua Distrik Kabupaten Goa mengatakan, dekat-dekat ini Pak Ketua dan teman-teman, saya laporkan kepada Pak Ketua Wilter, bagian dokumen SHM yang ada di Bank BTN secepatnya memanggil Ibu Rahmatia untuk menyerahkan berkas pemecahan SHM yang tengah dilakukan oleh Bank BTN, ucapnya dari apa yang ditulis dari pihak pimpinan Bank BTN Makassar. LSM GMBI selalu bergerak membela dan menegakkan kebenaran dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan serta berusaha menyelesaikan masalah yang telah dikonsultasikan. Ini bukti bahwa alhamdulillah LSM GMBI hari ini didengarkan aspirasinya, dan itu juga menjadi bagian pertanggungjawaban saya, Bapak dan Ibu GMBI, kepada masyarakat. Hari ini kami turun untuk menyuarakan aspirasi mereka, masyarakat, karena dianggap tidak pernah diindahkan oleh pihak Bank BTN untuk menuntut haknya orang, tegasnya di akhir demonstrasi. Selain itu, pihak LSM GMBI yang diwakili oleh Ketua Distrik Makassar sebagai wilayah teritorialnya meminta pihak Bank BTN bertemu dengan massa untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung,
Akan tetapi dengan alasan waktu duhur dan hendak sholat, maka pihak Bank BTN menolak permintaan tersebut dan pihak LSM GMBI menarik diri karena sesama umat Islam yang baik saling menghargai. Sebagai umat Islam yang baik, maka kita memahami dan mentolerir alasan dari pihak pimpinan Bank BTN. Oleh karena itu, kami akan menarik diri dari aksi ini dan kembali ke Secret Wilter Sulsel dengan damai. Ucap Ketua Distrik Makassar, terima kasih kepada pihak aparat kepolisian yang telah mendampingi kami. Ucap Ketua LSM GMBI Distrik Kota Makassar dalam menutup aksi hari ini. Tutupnya sampai berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi atau tanggapan dari pihak Bank BTN Cabang Makassar. Media yang mengkonfirmasi pun ke pihak manajemen ataupun pimpinan Bank BTN secara langsung enggan untuk berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada mitra kami. Siapa itu? Adalah kepolisian Republik Indonesia yang sudah ikut serta mulai dari berangkatnya mendampingi kami. Sebenarnya apa sebenarnya agenda LSM GMBI hadir di hadapan Bank BTN pada hari ini? Juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Distrik Kota Makassar bahwa kehadiran LSM GMBI hari ini di depan Bank BTN Jalan Tejo Alarido tentunya ada hal yang perlu diperbaiki di dalam mekanisme, baik kepada layanan kepada masyarakat, kemudian kepada layanan kepada masyarakat yang telah melakukan perkreditan, namun sudah katanya sudah lunas kurang lebih 2 tahun, sampai hari ini sertifikat yang diajukan kepada kita belum juga keluar dari Bank BTN. Akhirnya, dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh LSM GMBI, baik surat-menyurat, baik mengklarifikasi, baik mendatangi MBI, bahwa LSM GMBI sejatinya mengetahui layanan prioritas yang diberikan oleh perbankan, baik kepada aturan yang ditetapkan oleh perbankan itu sendiri maupun peraturan yang ditetapkan oleh OJK terkait masalah pelayanan kepada masyarakat. Kami rasa bapak-bapak di Bank BTN dan saat beradab menyurat kepada pimpinan, bagaimana dengan pengaduan masyarakat yang diadukan kepada kami, betul atau tidak? Jalanan ada, saudara-saudaraku, itu masih berproses. Apakah GMBI tidak pernah melakukan investigasi kepada seluruh developer yang bermitra? Apakah GMBI tidak pernah melakukan investigasi dan mempertanyakan aturan developer untuk pencairan? Pernah, saudara-saudaraku. Dan itu seharusnya, kalau tanda tangan kontrak sudah dinyatakan real, kontrak kepada nasabah sudah dinyatakan real, berarti pemecahan sertifikat sudah dinyatakan pas untuk dicairkan. Bapak dan Ibu sekalian harus mengetahui hal ini. Sampai dikatakan kenapa lagi-lagi LSM GMBI turun ke lapangan, ini Pak membela hak bawah, hak masyarakat yang tidak ada bargaining di dalamnya, hanya mutlak untuk menyuarakan kebenaran. Bapak dan Ibu saudara, betul, teman-temanku paham kan, di acara ini harus disuarakan, harus satu satu komando, harus siap. Kalau demikian, dari bapak-bapak dari Bank BTN untuk menemui kami, menemui orator, menemui perwakilan negosiator untuk menyampaikan dan menyampaikan klarifikasi terkait apa yang menjadi tuntutan LSM GMBI hari ini untuk mendampingi Ibu Rahmatiyah AMK. Surat demi surat, Pak, saya sudah kami lakukan dan itu terbukti ada kami terima surat dari Bank BTN. Bapak dan Ibu harus mengetahui itu. Itu terbukti ada tanda terima. Apa jawaban yang diperoleh sama Ibu? Masih berproses. Inilah yang membuat Ibu jadi gerah. Kok sampai saya dijanji-janji begini, saya punya hak. Sementara saya sudah melakukan utang kepada teman saya untuk melunasi, tapi faktanya sertifikat yang saya janjikan sampai sekarang saya juga belum bisa peroleh. Ini Pak, ada dugaan, ada kelalaian prinsip kehati-hatian pada saat melaksanakan tanda tangan kontrak. Dan teman-teman harus tahu, LSM GMBI memiliki binaan, Pak, memiliki binaan.
dalam hal untuk melakukan perkreditan rumah. Beliau tahu mekanisme yang harus dilakukan. Beliau tahu persyaratan perjanjian kerjasama oleh Bank BTN kepada developer. Hari ini kita menuntut untuk itu konsisten dilaksanakan, Pak, membela hak-hak masyarakat bawah. Ini penting, Pak, untuk saya sampaikan. Jangan sampai Bapak dan Ibu bertanya, apalagi GMBI turun ke lapangan. Wajib, saya sudah menyurat, Pak, saya sudah mengklarifikasi, tapi hari ini belum diperoleh hak miliknya warga masyarakat yang mengadu kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah saya diam? Haruskah saya menunggu terus? Tidak mungkin, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum hari ini dilakukan oleh LSM GMBI itu pun memenuhi kriteria adat dan adab. Teman-teman, siap satu komando? Siap. Teman-teman, harus tetap jaga jarak. Teman-teman, harus tetap pakai masker. Teman-teman, harus mengikuti prokes. Sehingga hari ini penyampaian pendapat di muka umum tidak berkerumun. Itu sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Wilter dan sudah menjadi atensi teman-teman. Terkait pencairan dan layanan, tentunya harus sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 Nomor 8 Tahun 99 Peraturan Jasa Keuangan. Yang kedua, bahwa terjadinya perjanjian kerjasama PKS antara developer dan Bank BTN selaku penyedia KPR pada awal transaksi debitur tentunya wajib sesuai dengan Undang-Undang Perbankan dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diduga ada hal yang tidak sesuai dan dibutuhkan transparansi dalam pelaksanaannya. Nomor tiga, menuntut dua Bank BTN Cabang Makassar untuk segera mengeluarkan sertifikat hak milik debitur atas nama Ibu Rahmatia AMK yang berdasarkan dengan bukti lunas yang kami kantongi pada tanggal 4 April 2019 yang hingga pada saat ini 30 Juli 2021 terhitung kurang lebih 2 tahun 3 bulan belum juga mendapatkan hak miliknya, yang telah beberapa kali mempertanyakan terkait hal ini. Dan berdasarkan dengan poin di atas, maka dengan ini kami dari LSM GMBI sebagai social control meminta klarifikasi jawaban transparan agar sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 18 Tahun Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik wajib dilaksanakan dalam bentuk transparansi. Demikian pernyataan sikap ini. Sekian. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita negosiator? Kita masuk ke Bank BTN. Kita sudah diterima. Fokus dulu, dengar dulu supaya siap. Agenda pelaksanaan aksi hari ini teman-teman mendapatkan jawaban yang sesuai dengan arah dari pertanyaan agenda aksi kita. Yang pertama, pihak pimpinan Bank BTN menyampaikan kepada kita yang pertama permohonan maaf atas tidak update-nya informasi yang tengah dilakukan oleh pimpinan Bank BTN untuk melakukan pemecahan dari SHGU menjadi hak milik yang tengah dilakukan dan dikejar atas nama pemilik Ibu Rahmatia AMK ini di pihak-pihak yang melaksanakan pencahaya tentunya di BTN dan notarisnya. Yang kedua, hari ini Bapak Ketua Wilter tadi telah diberikan bahwa ini bukti pemecahan yang telah ditunjukkan oleh pihak pimpinan Bank BTN kepada kita bahwa hal ini telah dilakukan oleh Bank BTN. Sayang, seribu sayang, tadi kami menyampaikan bahwa hal ini tidak terupdate kepada kita di GMBI, sehingga selalu memunculkan pertanyaan. Atensinya adalah ke depan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita menyurat, tolonglah dibalas, tolonglah dijelaskan apa sebenarnya permasalahannya. Jangan diam, jangan bungkam, kami juga berhak untuk mendapat jawaban. Mungkin itu poin yang kedua. Yang ketiga, dekat-dekat ini Pak Ketua, teman-teman, saya laporkan kepada Ketua Wilter, bagian dokumen SHM yang ada di Bank BTN, maaf kalau tidak jelas nama dan jabatannya karena saya tidak tahu, itu akan berupaya secepatnya untuk memanggil Ibu Rahmatia untuk menyerahkan bentuk pemecahan SHGU yang tengah dilakukan oleh Bank BTN. Ini bukti bahwa alhamdulillah LSM GMBI hari ini didengarkan aspirasinya, dan itu juga menjadi bagian pertanggungjawaban saya, Bapak dan Ibu, kepada masyarakat, karena hari ini disuarakan pendapat mereka dan itu bukan bargaining, Pak, ini memang dituntut haknya orang. Itu demikian sebagai penutup mungkin yang tutup acara hari ini. Saya salam hormat, saya serahkan kepada Bapak Ketua Wilter Sulawesi Selatan. Sesungguhnya selanjutnya diarahkan ke sebelum pimpinan tertinggi menutup,
ada permintaan dari LSM GMBI supaya perwakilan dari BPN keluar untuk memberikan pernyataan maaf serta kekeliruannya. Siap dari perwakilan BPN sebagai bagian daripada gentleman bahwa pada prinsipnya manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Bagaimana? Siap. Sekali melangkah ke depan. Sekali melangkah ke depan. Jawa Barat. Jaya Abadi GMBI. Jaya Abadi GMBI. Jaya Abadi GMBI. Takut. Takut. Tidak takut. Kita GMBI luar biasa. Terima kasih.